Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jo. Dalam kesempatan ini saya akan meliput keadaan Pantai Padang. Suasana sore hari. Jam 14 jam 16.45 atau jam 5 kurang 15. Baiklah, sekarang kita lihat kondisi Pantai Padang di sore hari. Banyak anak-anak bermain bola ya. Di Padang. Inilah dia katakan Pantai Padang. Ya, karena dia berada di Padang, maka dikatakan Pantai Padang. Ini, ya suasana Pantai Padang. Teman-teman, katakan Pantai Padang. Dia ombaknya itu banyak anak-anak bermain di Pantai Padang pada sore hari ini. Suasana sore hari di Pantai Padang ya. Dia ombak dari Pantai Padang ya. Itu ya, ini dia Pantai Padang ya. Ini dia Pantai Padang, teman-teman ataupun mirsa. Inilah suasana sore hari di Pantai Padang. Ombak ya, ombak di Pantai Padang ini. Bagi teman-teman yang belum pernah berdharma wisata atau mengunjungi Kota Padang, apabila ke Kota Padang bisa melihat ya keadaan Pantai Padang ini. Pantai Padang ya, sore hari ini. Ya. Ini dia. Nah, ombak ukuran ombaknya itu ya. Itulah dia. Ya. Ya, teman-teman. Inilah keadaan sore hari di Pantai Padang ya. Tuh. Hari ya. Ya, juga belum ya. Pada sore hari ini. Hiburan ombaknya Pantai Padang. Saudara ya. Ya. Yang mau datang ke Pantai Padang.
Nah. Hei. Nah. Cok. Ya. Nah. Ha. Itulah dia. Ini dia. Nanti padang itu. Sore hari. Ya. Lihat, ya. Nah. Ya. Ombaknya. Nah, ini dia. Suasana sore hari nih, Pantai Padang. Teman-teman dan pemirsa, ya, inilah keadaannya. Nah, itu dia. Itu dia. Banyak anak-anak yang bermain di Pantai Padang, yang bermain ombak ini, kan? Terlihat. Ya, mereka cukup. Ya. Hei, cok. Ini ya, Salam Jos bilang. Masuk YouTube kau tuh, hei. Cok. Cok. Iya. Banyak orang bermain ya, sore hari ini ya. Aman ya. Demikianlah ya, liputan kondisi atau suasana sore hari di Pantai Padang. Sekian dan terima kasih. Dan saya akhiri liputan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos pemirsa.